Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Saludin di Mobile World Congress 2018. Selain daripada telefon pintar, pelbagai peranti turut dipamerkan dan kami berpeluang untuk mencuba Fuse, iaitu kad kredit digital yang mampu menyelesaikan masalah anda yang kaya raya apabila mempunyai banyak kad debit dan kredit. Apabila anda mempunyai banyak kad, ia sekaligus membuatkan dompet anda tebal dan menyusahkan anda untuk membawanya. Kad Fuse ini membolehkan anda untuk menyimpan maklumat sehingga 20 keping kad debit dan kredit. Anda hanya perlu membawa sekeping kad untuk pelbagai tujuan. Menggunakannya, anda hanya perlu memilih maklumat kad yang diinginkan dan maklumat kad tersebut akan terpapar. Anda juga boleh melakukan pembayaran terus melalui kad tersebut, baik secara meliratkan atau menggunakan PayWave. Lebih dari menyimpan kad kredit dan debit, Fuse juga boleh digunakan untuk menyimpan maklumat dan keahlian dan program ganjaran kesetiaan, sekaligus memudahkan anda yang mempunyai pelbagai kad untuknya. Kad ini dikatakan tahan lebih kurang 14 hari sebelum anda perlu mengecasnya semula, dan sebuah pengecas juga disertakan dengan setiap pembelian kad ini. Semestinya anda tertanya-tanya apakah selamat atau tidak kad ini. Menariknya, terdapat aplikasi yang dibina khas untuk kad Fuse ini. Sekiranya kad ini hilang, anda boleh memadam serta-merta data yang ada pada kad ini atau mengesannya menggunakan pengesan lokasi yang ada pada aplikasi tersebut. Kad pintar ini telah pun muncul di Kickstarter sebelum ini dan kini ia telah sedia dijual di pasaran. Kad Fuse telah pun sedia dijual untuk umum pada harga bermula $129. Jadi sekian saja daripada saya Saludin. Teruskan menonton Amat untuk pelbagai berita teknologi yang terkini.